HP Xiaomi Redmi Note 12 SE siap bawa quad kamera Helio G96. HP Xiaomi Redmi Note 12 SE mulai muncul dalam beberapa situs resmi di internet. Sepertinya, Xiaomi akan segera menambahkan smartphone lain ke seri Note 12 dengan peluncuran Redmi Note 12 SE di pasar India. Harapannya, ini akan menjadi smartphone 5G yang terjangkau dengan penawaran spesifikasi HP yang cukup menarik. Melansir dari 91 Mobile, smartphone ini akan mengusung pengaturan kamera quad dengan kualitas yang terbaik. Mengenai performa, Redmi Note 12 SE akan memiliki bekalan chipset MediaTek Helio G96 yang mampu memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik. Selain itu, ia juga akan memiliki tampilan yang menarik serta baterai berkapasitas besar. Bocoran spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 12 SE. Pada pertengahan tahun 2022 ini, Xiaomi resmi meluncurkan seri terbaru dari submerek Redmi di India. HP tersebut adalah Redmi Note 11 R dan Redmi Note 11 SE yang resmi rilis hampir bersamaan. Bahkan, keduanya pun masuk dalam deretan ponsel terlaris lantaran harganya yang terjangkau dengan spesifikasi yang mumpuni. Selanjutnya, center beredar kabar bahwa Xiaomi tengah mempersiapkan penerus dari Redmi Note 11 SE, yakni Redmi Note 12 SE. Akankah kehadiran Redmi Note 12 SE yang akan datang bakal sukses dan selaris pendahulunya? Sebagai gambaran, tidak ada salahnya kita intip rumor spesifikasi yang mungkin tersemat pada ponsel Xiaomi yang akan datang tersebut. Rumor spesifikasi Redmi Note 12 SE. Dilansir dari 91 Mobile menyebutkan bahwa HP Xiaomi Redmi Note 12 SE akan menampilkan resolusi Full HD 1080x2400 pixel dengan panel layar Super AMOLED berukuran 6,57 inci. Layar perangkat ini siap menawarkan kecepatan refresh adaptif. Selanjutnya, dalam hal performa, Redmi Note 12 SE akan memperoleh sokongan dari chipset MediaTek Helio G96 yang dipasangkan dengan RAM hingga 6GB. HP Xiaomi yang akan datang ini akan mengemas penyimpanan internal 64GB yang dapat diperluas hingga 512GB dengan menambahkan kartu microSD di dalamnya. Smartphone dual SIM ini siap menjalankan sistem operasi Android 12 dengan lapisan MIUI 12. Pada sisi fotografinya, Redmi Note 12 SE akan memperoleh kelengkapan 4 kamera pada bagian belakang yang terdiri dari 64MP, 12MP, 5MP, dan 2MP. Terdapat pula kamera depan dengan resolusi 16MP. Redmi Note 12 SE akan datang dengan bekalan sensor sidik jari yang tersemat pada sisi samping ponsel. Untuk sensor lainnya, meliputi sensor cahaya, giroskop, sensor jarak, serta akselerometer. Smartphone ini akan mengemas baterai berkapasitas 5100 mAh dengan jenis lipolimer non-removable. Harga dan ketersediaan. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari perusahaan terkait dengan waktu peluncuran dan harga anggota terbaru keluarga Redmi Note ini. Namun, berdasarkan rumor terkini, harga HP Xiaomi Redmi Note 12 SE di India menurut perkiraan sekitar Rs 14,999. Smartphone ini kemungkinan akan meluncur ke permukaan pada awal tahun 2023 mendatang. Kita tunggu saja kabar baiknya.